Satgas COVID-19 Desa Sidomulyo Ampel Boyolali, Jawa Tengah sudah menyiapkan tempat yang sangat angker untuk pemudik yang pulang kampung meski sudah dilarang. Di hutan yang dianggap angker inilah, mereka akan dikarantina selama 7 hari sebelum berkumpul dengan keluarga. Tempat ini jauh dari perkampungan, sepi dan tidak ada penduduk. Sudah ada 2 warga yang merasakan tempat angker ini karena nekat mudik. Di Tangerang. Tangerang juga. Terus ada surat sehatnya nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Cuma asal pulang aja sih, Pak. Tapi tahu Mas kalau ada larangan gitu? Ya, tahu. Nggak bisa lolos sampai Boyolali. Nyari jalan tikus, berangkatnya malam, Pak, biasanya. Perangkat Desa Sidomulyo tidak mau kecolongan seperti tahun lalu. Wilayah mereka masuk zona merah COVID-19. Dipilihnya tempat angker ini agar warga perantauan berpikir ulang untuk mudik ke Sidomulyo